Sobat Mental Lovers. Pasangan ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah dan Aisyah Salsabila Putri Pranata, menembus babak kedua Australian Open 2024, bertanding di Quay Center, Sydney. Rabu 12 Juni 2024, Jafar Aisyah mengalahkan senior mereka yang sudah berganti negara saat debut pada nomor ganda campuran Pramudia Kusumawardana. Berduet dengan Nozomi Simisu dari Australia, Jafar Aisyah menang 2 game langsung 22-20 dan 21-19. Pramudia dan Simisu langsung unggul 4-0 pada awal game pertama, kemudian Jafar Aisyah mendekat 1-4 tetapi Pramudia dan Simisu. Jafar Aisyah mendekat dengan meraih 2 poin menjadi 3-8, lalu Pramudia dan Simisu merespon dengan menjauh 9-3 dan unggul pada interval dengan skor 11-8. Setelah interval, Jafar Aisyah perlahan mendekat menjadi 10-11. Jafar Aisyah melanjutkan momen dan menyeimbangkan kedudukan. Pramudia Simisu membuka jarak lagi 13-12 yang dibalas Jafar Aisyah dengan mencatat rekor imbang 15 sama. Pramudia Simisu mencetak 2 poin beruntun untuk unggul 17-15, tetapi Jafar Aisyah menyamakan kedudukan lagi. Kedua pasang pemain lalu saling bergantian mencetak poin hingga skor 19 sama. Jafar Aisyah mencetak game point, tetapi Pramudia Simisu membuat skor seri hingga penentuan pemenang ditentukan melalui adu setting. Jafar Aisyah melanjutkan momentum dan memastikan game ini menjadi milik mereka. Pada game kedua, laga sengit kembali terjadi saat kedua pasang pemain bergantian mencetak angka hingga skor 10 sama. Jafar Aisyah lalu unggul tipis pada interval 11-10 setelah interval duel ketat kembali mewarnai saat Pramudia Simisu mencatat skor imbang 12 sama. Jafar Aisyah menjauh, tetapi Pramudia Simisu berbalik unggul 14-13. Jafar Aisyah kembali menyeimbangkan kedudukan menjadi 14 sama, dan kondisi kembali imbang hingga kedudukan 19-19. Jafar Aisyah selanjutnya mencetak match point 20-19. Pengembalian Pramudia yang menyangkut di net membuat Jafar Aisyah menembus babak kedua. Selanjutnya lawan cukup berat. Sudah menghadang Jafar Aisyah pada babak kedua atau 16 besar, di mana mereka akan menghadapi wakil Hong Kong, Tang Chunman dan Se Ying Swet yang sukses melaju ke babak kedua usai menyingkirkan wakil Ukraina.